cara S2 Ulaunch ya. Jadi pada posisi kayak gini ini kita ke ini ya, ke Ulaunch ILF nih ya, Ulaunch ILF. Kita pencet X. Nah, posisi ini 0. Kita pilih O ya. Terus di sini kita pilih mas-mas ya. Nah, terus di sini kita pilih sistem. Nah, setelah itu pilih USB Advanced ILF, ILF. Nah, jadi baru bisa muncul gamenya ya. Oke, sekedar tahu saja. Karena kadang-kadang ada memori card pemancingnya nih nggak langsung gitu, harus kayak langkah itu. Oke, semoga bisa membantu.